Selamat siang, jumpa lagi dengan channel Mebel Warna Jogja. Kegiatan kami pada siang hari ini adalah pemasangan lemari di tempat Ibu Lira dan Bapak Daru di daerah Jalan Kaliurang, Sleman, Yogyakarta. Ini lemarinya ukuran tingginya 2,1 dengan panjang ini 2 meter. Ya. Bisa disaksikan di sini tim dari Mebel Warna Jogja sedang melakukan proses pemasangan. Dan nanti setelah selesai tentunya akan kita review bersama-sama, jadi saksikan terus video ini sampai selesai. Ya, kita sudah selesai melakukan pemasangan lemari serbaguna di ruang makan di rumah Ibu Lira dan Bapak Daru di daerah Gundangan, Jalan Kaliurang. Ya. Ini belakang saya lemarinya sudah terpasang, ini ukurannya 2,1 meter kali 2 meter ya. Dan tentunya kami dari Mebel Warna Jogja mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Daru dan Ibu Lira yang sudah mempercayakan desain lemari ini kepada kami Mebel Warna Jogja. Dan alhamdulillah saat ini saya sudah bersama dengan sang pemilik rumah yaitu Ibu Lira. Assalamualaikum, selamat sore. Saya dengan Ibu Lira yang bertempat tinggal di Jalan Kaliurang, kilometer 9,5. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Mebel Warna karena sudah menyelesaikan pesanan saya seperti yang saya harapkan. Di sini saya mendesain lemari serbaguna yang untuk memenuhi semua kebutuhan saya. Seperti di sini saya ini ada space untuk tempat beras. Di sini juga saya space-nya ini saya gunain untuk dispenser. Jadinya bisa semuanya bisa tertata rapi. Nah, di sini saya raknya ini, dua rak ini akan saya gunakan sebagai tempat toples-toples untuk makanan ringan. Nah, yang di sini ada laci-laci besar ini bisa saya fungsikan juga untuk tempat peralatan dapur, misalnya panci-panci yang jarang dipakai bisa ditata di sini. Terus di sini juga bisa saya jadikan tempat penyimpanan sabun-sabun kebutuhan rumah tangga lainnya. Terus kalau di sini juga yang di atas bisa saya fungsikan juga ini untuk tempat menata peralatan sekolah anak-anak seperti bukunya, pensil, dan lain-lainnya. Meja ini saya fungsikan untuk naruh blender atau microwave. Nah, di sini kan saya juga pakai kaca cermin ini. Maksudnya agar ruangan saya, ruangan makan ini yang tidak terlalu besar ini agar kelihatan lebih luas. Di sini juga bisa saya fungsikan untuk menata makanan-makanan ringan seperti jajanan anak-anak atau kebutuhan sehari-hari lainnya yang bahan makanan kering-kering. Ini laci yang di bawah ini juga saya fungsikan untuk tempat menaruh bahan-bahan untuk masak seperti tepung atau mie instan atau lain-lainnya. Nah, di laci yang sebelah sini juga akan saya gunakan untuk menata piring, cangkir atau mangkok-mangkok yang jarang dipakai, yang biasanya digunakan kalau pas ada acara-acara saja. Nah, di sini saya lemarinya sengaja tidak saya kasih handle karena biar kesannya luas dan minimalis. Terus juga ini pemilihan warnanya saya sesuaikan dengan furnitur yang sudah ada karena rata-rata semuanya menggunakan kayu yang warnanya cenderung ke coklat. Saya modifikasikan dengan warna terang agar kesannya lebih modern lagi. Sekian review lemari serbaguna ini dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Mebel Warna dan juga penonton semuanya. Semoga terinspirasi dari
review lemari serbaguna yang baru saya sampaikan tadi. Terima kasih. Demikian kegiatan kami pada siang sore hari ini, pemasangan lemari serbaguna di tempat Bapak Daru dan Ibu Lira di daerah Jalan Kaliurang, Sleman, Yogyakarta. Sekali lagi kami dari Mebel Warna Jogja mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Daru dan Ibu Lira yang sudah mempercayakan desain lemari ini kepada kami Mebel Warna Jogja. Bagi Anda yang berada di wilayah Yogyakarta, untuk info pemesanan bisa menghubungi nomor di bawah ini atau menghubungi nomor yang ada di deskripsi kami. Saksikan terus video-video dari Mebel Warna selanjutnya. Sampai jumpa.